teman-teman, kembali lagi bersama Bang G in the house. Yo, akhirnya kita bisa menggunakan Tara lagi. Jadi ceritanya Tara itu di buff ya. Katanya itu kalau dia ngeluarin skill bakal regen HP 3% HP yang hilang. Jadi semakin sekarat dia, baru muncul itu HP regennya. Tapi itu kayaknya efeknya gak bakal gitu gede. Jadi kita bakal coba aja langsung. Bang G bakal main Tara. Bang G bakal bermain sebagai Abyssal Laner ya. Musuhnya lumayan seru juga. Ada Janis, ini bahaya. Janis itu hero yang berat banget ya. Bang aja ketemu Janis beberapa kali dan sering banget kesulitan. Karena Janis itu pure damage gitu loh. Kalau pakai Tara, hero-hero tank itu berat. Kayak Senyel lawan Janis itu waduh. Seperti kelinci di ujung. Ujung apa ayo. Kalau Superman mah gampang, teman-teman. Waduh, kok berdua sih? Oh, Janisnya jungler gitu. Enggak kebagian lo Slims. Maaf ya Slims ya. Enggak kebagian ya Slims ya. Jadi Bang aja bakal mempertahankan diri dulu. Kita udah untung aja. Lumayan ya lasernya ya. Gak apa-apa, kita kecil-kecilin HP supaya damage kita nambah. Tabrak gue dong. Tabrak. Nah. Sabar, gue langsung bikin item jungle ya teman-teman. Gue mau ngisi stack langsung. Karena di awal tuh kita lembek. Dia lempernya ke situ. Gue kira lempar ke sono. Dorong gue dong. Malah ngambil lah heal. Kocak anjir. Gak apa-apa sih healnya cuma kecil itu paling 200-300 HP doang. Jadi Bang G bakal coba bertahan lagi di sini. Kita tunggu level 4 aja. Level 4 kita udah balik. Jadi kita gak butuh heal. Gitu. Wah, item jungle gue gak jadi beli tadi. Salah gue. Nalu. Dia mau dorong gue ke rumah ya. Gak bisa. Ya gak kena. Ya sakit elu deh. Sakitnya di elu deh. Oke, teman kita belum level 4. Alisnya levelnya lebih tinggi daripada gue. Buset, alisnya mid. Kayak di film-film. Aduh, gue pakai lagi panis gue. Kalau gue pakai panis gue, kita gak ada panis buat bunuh ini. Bisa dicuri. Semoga dia punya panis deh. Dia punya gak sih? Oh, punya. Nice. Tapi kenapa gak pakai buat lasit, kawan? Oke, gak masalah. Di sini kita udah unggul ya. Kita dapat Abyssal Dragon, ya kan? Kita bisa gangguin si lontong goreng, ya kan? Gila, ini skinnya keren banget. Keren badai. Ini skin legend yang Bang Aji punya yang kedua. Yang pertama apa ya? Yang pertama apa ya? Butterfly. Kedua ini. Ketiga Wukong. Keempat Bang Aji udah punya. Nanti Bang Aji tunjukin. Bang Aji roulette-nya pelan-pelan tapi dapat akhirnya, teman-teman. Jadi Bang Aji tunjukinnya nanti aja. Kita mau ngisi item hutan ini, buset dah. Item hutan gua kenapa butterfly-nya levelnya lebih rendah daripada gua? Micin lu. Panahnya enggak pernah kena, teman-teman, kayak di film-film ya. Film apa, ayo? Sini loh. Dia level 4, Awas. Oke, nice. Gue slow dia. Ah, gue kena sahil. Gak guna skill Superman-nya akhirnya. Dia ngebuang skill yang cooldown-nya 1 menit. cuk, ada lontong, cuk. Mundur. Ya, mati kena ledakan dia. Kena first blowout dia. Gak ngeliat ya, gue juga gak ngeliat. Butterfly kita juga kesini. Gue gak ada ulti. It's nice. Kita kena gank sama Liliana. Gue juga gak merhatiin. Liliana tuh susah banget ya, karena dia damage sakit banget. Tapi selama dia gak bikin, kita lihat musuhnya kalau ada bikin Tomb of the Reaper, gue bakal belepotan beneran. Itu kenapa musuhnya Janisnya gak gerak tuh? Oh, Janisnya di atas. Janisnya kok miskin banget ya? Digangguin apa ya? Oh, matilah gue. Terlalu nekat mitra olahraga. Nekat sekali gue, apa yang gue lakukan. Sampah, gue cuma ngambil buff birunya tapi ternyata rame banget. Loh, butterfly-nya juga sama kayak gue. Dapat gak sih? Kok dapat mati, menang gitu. Ya, mati dia. Butterfly-nya juga mati. Jadi gue nge-trolling di awal. Seperti biasa, Bang Aji mainnya selalu kayak gitu. Harus mati dulu sekali di awal gitu. Baru main serius. Banyak alasan lu, Bang. Iya, beneran, teman-teman. Oke, nice. Kita dapat tower lagi. Kita jadi unggul jauh. Tunggu. Tower gue jangan sampai jebol. Untung ya Superman-nya gak nge-push. Ya, nge-push beneran dah. Untung dia gak skill 3. Kok skill 3 bisa tuh dapat sisa seperempat atau hancur towernya. Abyssal ready, coy. Gue ngisi item jungle dulu ya. Item jungle gue masih kosong banget nih. Janisnya mati tuh. Nice, teman kita nice banget. Gak ada gue. Oh, gue gak ada boost tadi. Wah, Liliananya juga tuh. Dikroyok 3 ekor, cuk. Liliananya kabur. Oh, dia nge-shutdown tapi. Dia nge-shutdown gerak. Geraknya nge-kill banyak ya. Kayak di film-film, cuy. Oke. Di sini kita bisa Abyssal. Nah, pinter alisnya. Abyssal Dragon. Ayo. Ayo serang Abyssal Dragon, bro. Gue ambil merah dulu deh. Gue butuh merah juga nih. Kalau lawan Superman kita butuh merah, teman-teman.
kita minta izin dulu lah, kita merah ya boy. Iya bang, silakan bang, silakan ya. Baik banget sama kita, diizinkan kita loh mobil merah. Makasih ya, sama-sama bang, sama-sama. Kita nggak bakal kesampah sih, nggak bakal kesampah karena gue punya frostbite. Gue pakai buat last hit gitu. Mereka tukar lane ya, jadi Arthurnya di bawah. Gak ngaruh sih temen. Kita kalau udah ada mental offline kita bakal ngalahin Arthur. Di sini permainannya cukup seru ya, karena gue gak pernah ngekill, gak pernah assist, cuma di lane doang kayak orang tolol. Gak kena senyap. Oke, baik sekali, baik sekali. Dia mau dorong gue pakai skill 3, hajar aja terus. Gue ada buff merah, pukul doang butterfly-nya, takut temen-temen ragu dia. Ah butterfly, gue bunuh nih. Sekarangnya butterfly, oke nice, gue ngekill. Kita dapet 2, Liliana-nya datang, kita matiin sekalian. Nice. Gila, untung gue ngeluarin skill. Kalau gue ngeluarin skill Regen, oh itu liat tuh, Regen tuh teman-teman. Bener. Kalau kita ngeluarin skill Regen, nah liat tuh, Regen 70-70 masih kecil, karena HP kita kecil. Dia cuma nge-heal 3% HP yang hilang. Berarti HP gue cuma segitu 3%-nya. Gila, damage gue jadi tinggi banget karena HP-nya si Tara kalau makin kecil damage-nya makin gede. Gue ada skill 3, gue gak takut. Gue bisa nyari buff birunya dia sambil heal-heal pakai pasif gue. Kabur aja. Ya, bakal mati gue. Aduh, disetut sama dia. Kabur. Oke, nice. Nice banget tim kita, teman-teman. Nice banget. Gila, kece banget deh. Kita curi-curi hutannya deh, kalau gitu. Berat banget nih, kalau nyuri hutan dia tuh kayak mempertahankan nyawa gitu loh. Mampus lo, kejebak lo, Parman lo, gak slow lo, mati lo. Lo lagi lo, kena silent lo. Sedot lo, dia masuk ke tempat silent, kocak. Mati lo. Aduh lu lagi lu. Gua ada skill 3 lu. Mau kemana lu? Kocak badai. Oke, ambil merahnya. Ini udah enak teman-teman. Kita bisa nyuri-nyuri jungle-nya mereka. Kita bisa nge-push atas. Jenisnya mandul itu. Gua slow. Ajar. Slow-nya lama nih. Gua ada buff merah nih. Wah, pas banget. Gila, nice banget abisnya skill 3-nya. Wih, mantap. Sekalian nih. Gua slow nih. Kok ragu? Mati dia. Gua harus ketiga. Oke. Selama musuhnya belum ada Tomb of the Reaper atau Curse of Death, Tara itu gila banget. Kita harus manfaatin momen itu. Tapi kalau mereka udah ada, kita nggak bisa segila ini. Bantuin teman kita, coy. Gue dapat ya? Gue panas doang gitu. Bukan, sial. Oke. Di sini gue bakal bikin apa aja? Frostcape, karena musuhnya semuanya dari tadi udah gampang gua geng. Cuman gue butuh slow aja. Lihat kita dipukul Slims, gak ada darah kurang. Ketarik ya. Nice banget. Ya. Kalau gue udah lompat bagus loh. Lihat nih. Gue malah kena skillnya Arthur loh. Sabar. Bentar. Nice banget. Alice. Kabur. Gue gak ada ulti soalnya. Gue kalau maksa bisa mati gue. Alice. Bubar musuhnya coy. Kocak. Seru. Seperti kelinci di ujung celana dalam kalian, teman-teman. Geraknya, tarikannya mantep banget. Tim kita mainnya bagus banget. Ini tinggal eksekusi doang ini. Kepancing. Kocak coy, dia masa gak tau orang nge-trap disitu sih. Ini lagi. Aduh, gua kira yang ketarik Liana lebih jackpot lagi tadi. Karena yang bisa nge-dev Liana doang. Gua gak bisa nge-push dulu nih. Gua bisa diterjang sama si Arthur terus dipukul tower, bahaya. Ya kan, baru juga dibilang. Nah, kepancing musuhnya. Ya, gue kena cakar-cakar. Aduh, MOBA kok cakar-cakar sih? Curang banget sih MOBA cakar-cakaran. Sakit Liliana-nya. Gue belum bikin item magic defense ya. Sakit banget. Tapi kita tenang aja. Kita udah nguasain hutan mereka. Kita tinggal ngambil abyssal, ngambil DS. Kita udah pasti menang sih. Ini kondisinya mereka udah tertekan banget. Sangat tertekan sekali. Bang aja pakai Tara sih. Ini have fun. Karena bang aja jadi tank. Dan gerak juga sih, berdua kita. Kita udah butuh item magic defense ini. Gak bisa ini. Terlalu sakit. Tadi Liana-nya doang yang bisa ngekill banget sih, teman-teman. Sisanya nggak ada damage-nya. Gue ngisi item jungle. Mereka mau abis DS. Bisa sih. TB-in dong gerak. Gue OTW ntar. Gue push bawah dulu deh. Kita push 3 lane lah kayak biasa. Biar bisa nge-end. Biar mereka tertekan di arah. Oh, ini mana Mail of Pain ya? Aduh, gue lupa setting, teman-teman. Ya sudah lah. Mail of Pain juga bagus buat lawan Slims. Ntar Frostcape di akhir aja. Mana magic event? Bikin gaya aja. Karena kita butuh move speed. Karena ini hero butuh move speed yang super duper kencang sekali. Supaya bisa ngejar musuh.
walaupun kita nggak ada Frostcape. Ntar bang aja nggak bikin amulet of longevity, karena menurut gue nggak gitu butuh. Bantuin, yuk. Oke, kita bunuh DS, musuhnya udah gak berani maju. Mereka udah takut banget karena kita sering nge-trap mereka tadi waktu di pertengahan game. Di sini kita udah unggul jauh banget. Item hutan gua dikit lagi penuh. Buff merah buat siapa? Buat lu bisa sih. Op! Buat bunuh orang. Ketarik ya? Ketarik ya? Gua gak apa-ngapain, mati dia. Kocak anjir, ketarik kayaknya tadi. Jago banget geraknya narik, kayak di film-film. Oke, gua gak ada ulti. Tadi ulti gua pakai buat ngejar musuh yang bisa dikatakan gak guna. Atur aja deh. Nah, Arthurnya gak ada ulti lagi. Kita matiin Arthurnya. Arthurnya kena slow. Gue setul lagi. Arthurnya bisa kabur. Matilah dia. Joss. Atas juga jebol. Tengah juga jebol. Ya kan? Superman-nya ngelantur di bawah. Kita nunggu gerak narik. Gerak tariknya kena sama dengan selesai permainan. Superman-nya ke bawah, cuk. Oh, mati-mati dia nanya. Ah, gak mati, cuy. Siapa yang di bawah? Di bawah, cuy. Nah, ini gue yang urus nih. Nah, gue pukul sekali lumayan. Oke, mati semua, sisa satu temen-temen. Gila nggak tuh, Tara in the house yo. Nggak ada obatnya yo. Nah, kita bersihin creep kayak gini. Jadi creepnya itu 3 lane itu udah bersih. Masih mati, gila itu apaan ya temen-temen ya barusan ya. Langsung sekarat Liliananya. Kejar gue sih, gue bisa nge-heal sih. Ah, mati si lontong. Gila. Kuat. Gua akuin sih. Di buff makin kuat, tapi gak gitu ngaruh gede. Gua tetap gak merekomendasiin hero Tara. Karena Tara ini bisa dikatakan kalah battle ya lawan Maloh. Berat lawan Senial ya. Berat, karena Senial ada skill pasifnya yang mukul 3 kali magic damage. Berat sih lawan rata-rata hero, berat. Kecuali kan memang punya, apa ya, kemampuan di atas rata-rata menggunakan hero yang satu ini. Atau sebagai... udah sering make, udah main sampai 200-400 match itu udah pakem banget. Mungkin beda cerita. Tapi overall bang aja cukup puas dengan buffnya, karena bisa gangguin musuh dengan nyaman banget. Jadi teman-teman semoga terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe kalau kalian suka. And pastinya bang aja bakal update lagi dengan gameplay gak kasurnya. See you again in the next video. Bye-bye.